memukbangkan para Red Dragon. Ini makannya lebih rampus ya, karena jiwa muda. Dia makan terus guys. Wow. Ini untuk yang si jagedenya mereka agak lemah. Itu mereka makan juga sih. Lihat. Ini yang kecil masih rambut. Kasihan dia kena prank. Kalau yang kecil tuh dia makanya rampus banget guys nih. Ya, beda itu dia biasanya makan tuh melihat dari pergerakan ya, sensor gerak The Dragon nih, tuh kayak dia. Kita deket-deketin. Deket-deketin lagi. Guys. Oh. Nyam. Jadi gak ada pergerakan ya, dia diam aja tuh, dia nyari-nyari guys. Nah, ini tuh yang kecil, ini adalah hewan pemakan serangga dan sayurannya. Kita deket-deketin. Ini dia makan juga guys. Bagus juga kalau kita satuin aja gitu guys. Kita satuin kita mukbang bersama. Dia kalau udah disatuin gini malah gak mau makan guys, malah bengong. Ini yang ringkel yang ini, oh dia lahap terus. Ini mereka tuh kalau ada yang nyamperin ada gerak baru dimakan guys. Tuh kayak gini nih. Tuh guys. Tuh, aduh. Kena dia kalau diam ya dia ikut diam tuh guys. Ini biasanya saya sambil jemur rendam karena cuaca lagi mendung, kita kasih makan doang guys. Guys nggak kena. Nggak kena. Ayo yang kritiknya. Dia malah bengong guys. Yang ini dia tuh sadar kamera guys, disuruh makan malah ngeliatin. Ayo kita mukbang. Dia mulai bergerak.
kita mukbangin aja guys. Kalau ada pergerakan pasti mereka makan. Yang satu ini karena dari kecil dia terbiasa sendiri, dia malah bengong kena dia makan. Bisa dikunyah dulu guys kalau ngasih makan, kalau makannya tuh kita langsung ditelan ya. Ini juga di sini ada, kita kasih mukbangin juga pelet ayam, kasih mukbanginnya dulu aja lah si. Dia emang harus agak dideketin ya, karena emang itu sensor gerakan tuh kayak gitu. Dia ngeluarin dulu lidahnya guys buat nangkepin hewannya. Mantep dah. Ini hewan yang bagus buat pemula ya, karena dia karakternya nggak terlalu jampi, lemot. Guys, dia lemot guys. Mirip di film-film kartun juga, lucu mukanya guys. Halo, oke, mau ngeliatin kamera. Banyak varian warnanya atau moodnya ya. Oke guys, terima kasih.